Gajah liar yang bebas berkeliaran di Kampung Jalong, Sungai Sibut sejak Mei lalu berjaya ditangkap dalam satu operasi pemindahan haiwan. Gajah yang dinamakan Yop Jalong dipindahkan ke habitat asal di Hutan Simpan Roy Belum, Gerik dengan bantuan dua ekor gajah denak dan abot serta rampai. Operasi pemindahan Yop Jalong melibatkan 11 kakitangan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Ganda Pahang dan 10 kakitangan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Jadi kita melalui unit tangkapan gajah negeri Perak telah menjalankan operasi tangkapan bermula 28 Jun lah. Sebelum tu lagi, 28 Jun kita dapat gajah ni. Kemudian unit pemindahan gajah, unit pusat konservasi gajah kebangsaan datang untuk sama-sama hari ini kita menyelesaikan penarikan dan pemindahan gajah ni. Operasi pemindahan Yop Jalong mengambil masa kira-kira sejam. Bagaimanapun, PKGK yakin terdapat lebih daripada seekor gajah liar di kawasan berkenaan dan operasi mengesan gajah liar akan disambung semula dalam masa terdekat. Jangan ke mana-mana, perkembangan luar negara menyusul